Nah teman-teman, kali ini kita mau main-main ke alam liar teman-teman. Kita di Gunung Galunggung bareng ACPT Danu, Jang Danu. Nah teman-teman, jadi kita rencananya kita mau cari makanan. Yuk, ikutin terus. Nah teman-teman, kita mau bikin rujak. Ini nih, kita bisa nemu. Ini namanya pohon pakis. Pakis haji ya teman-teman. Bagaimana? Ini pakis haji, ini bisa dikonsumsi teman-teman. Kita langsung awa. Jadi pucuk pakis itu berduri. Ini kita bisa olah, kita bisa buat sayur atau petis teman-teman. Kita cari lagi, muncul. Oke teman-teman, jadi untuk turun di tempat seperti ini tuh kita harus miring. Kalau lurus itu takutnya tijolong. Nah teman-teman, kita udah sampai di bawah kawah Gunung Galunggung. Lihat di sana di atas wow. Nah di sana juga masih alam liar. Kita mau rencananya kita mau ke pinggir air. Ayo. Nah teman-teman, lihat di depan kita udah kelihatan danau Gunung Galunggung ya, atau kawahnya. Kita langsung mandi-mandi atau kita membersihkan diri. Jadi kita dari udah naik di sana air terjun terus air dengan alis indah. Ini kita terbayarkan capek kita, kita bisa sampai juga dengan izin Allah kita bisa sampai di sini teman-teman. Mantap. Nah teman-teman, kita istirahat dulu capek. Mas Chef juga lagi beres-beres buat bikin lahan teman-teman. Nah teman-teman, jadi dikarenakan di gunung ini nggak boleh bakar-bakaran, jadi kita pakai kompor aja ya, menjaga lingkungan juga teman-teman biar lestari, nggak mencemari. Ini kita rencananya mau bikin tumis pakisnya lagi di Mang Chef ini tuh. Ini bahan-bahannya ada. Woi, dilihat saya punya apa nih. Mang nyolong di mana Mang Chef? Nyolong di tetangga. Teman-teman, jadi tadi saya punya ini nih. Ada apa? Ini pete atau jengkol sih? Pete. Oh ini pete. Kalau jengkol tuh lebih enak dari pete sebenarnya. Tapi ini pete justru rasanya lebih istimewa. Kita coba olah ya. Ah capek. Nah teman-teman, jadi pakis itu harus dibuang dulu di bagian bulunya ya. Kita coba olah. Di bulu-bulunya harus dibuang.
Coba, oh berarti udah di leopi. Foto yang enak murinya. Pasti. Berarti ini masaknya kita mau di apa ini? Disatuin apa gimana? Disatuin, boleh bisa. Ini masaknya kita ditumis apa gimana sih? Tumis lah. Ditumis aja. Tumis aja. Ya udah. Nah, mantap. Mantap, enak. Ini di danau ini banyak apa nih? Ada hewan-hewan aneh nggak? Biasanya di sini sering banyak ular nih. Mas ada danau ular? Ular apa? Ada. Saya lupa lagi ini gunung apa ya namanya ya. Tonton, jadi kita tuh nggak tahu ini gunung apa nih. Saya heran, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba aja kita kesini. Dulu saya pas kecil pernah dibawa kesini. Oh iya? Iya, sama almarhum guru silat saya. Dulu. Berarti pas pulang kita nyesel apa nggak nih? Nggak tahu ya. Ah, udahlah. Yang penting udah selesai lebaran. Ini mau langsung direbus bagaimana nih? Direbus sama Sep. Siap. Biar lendirnya itu hilang. Berarti kita rebus itu bagian dulu ya. Kenapa? Oke. Kang Danu, ini nyala ini gimana nih? Oke lah. So, oke napa lagi? Cukup mau sakit. Ini cukup pakai ini dari Yani. Kalau cuci kan. Oh. Ah, anjir poho ieu euy. Barah. Merekna teh pisan ya. Ada apa di sini? Eh, kok masih? Nah, gitu. Kurung deh. Berhenti. Terang. Hei. Hei. Kita potong teman-teman. Jadi kalau di segi rasa ini kayaknya mirip dengan walu teman-teman, walu siam. Kita godok dulu biar matang. Udah, kalau udah matang kita cuci. Nah teman-teman, masukkan minyak secukupnya. Kayaknya kurang tuh Dik. Kurang. Kurang. Soalnya ini kita mau pakai banyak nih. Oke, kita tambah. Mentang-mentang minyaknya mahal, kurang sedikit lagi. Aduh. Kita makannya pakai apaan ya? Gak tau nih. Yaudah, nih kita, pertama kita tumis dulu ini nih. Terus kita tumis beginian. Nah terakhir kita hanca pakai ini nih. Wah, mantap. Pasti bakal rasanya bakal aneh nih. Pernah nyobain belum makan ini nih, puan paku? Wah, sering ya. Coba, sering. Itu gak masak? Sering. Ewo. Gilanya itu dulu, so. Mau kecengek ya, sebentar ya. Pasti juara. Harum dan teman-teman, udah mulai kecium. Tetap. Ini yang paling kuat tuh dari bawang bombay. Bawang bombaynya juara.
bisa langsung dimasukkan Mas Ep? Oh langsung aja. Oh ini dulu nih. Oh bumbu-bumbu yang satu lagi nih. Tomat sama cabai. Bumbu kedua. Pasti bakal duluan. Modal, bakal penuh nih. Oh, kita harus diganti. Harus diganti. Oh benar kita ganti ya. Kita ganti. Gampang. Sambil nunggu ini layu. Mas Ep lagi motong-motong yang lain teman-teman. Wangi gila. Dingit euy. Sip cut. Di gambar suara di TikTok. Sip lah kalau gitu. Itu kayaknya kebanyakan ya? Nah, gigitan ya kali. Gigitan. Gigitan sajalah. Wah. Sip. Nah, teman-teman, jadi ini pohon apa sih? Pohon pakis ya. Pohon pakisnya udah direbus dulu ya. Ih, aromanya kayak timun ya. Kayak apa ya? Tawar itu kayak bengkuang. Kurang lebih. Bengkuang, mantap tuh. Cek Bapak Weng mah ieu teh buanteng leuweung. Enjay. Palenan, teman-teman. Nah, kita bikin dulu. Keluarin garam sama micinnya. Kita tambahkan gula biar juara. Salah sih juga. Murah? 1.500. Ya udah matang belum? Udah. Ini aromanya gila. Sip cut bener ini. Makanan mana jero? Entah gitu lah. Seger euy. Jadi selain gurih dan manis, asamnya juga kuat. Jadi misda. Teman-teman, jadi katanya si Kang Danu ini kuat makan asam. Coba Mang Danu. Coba mau pegangin, Won. Ah, itu mah nanggung teman-teman. Ini aja masih panas ya. Boleh, Bang? Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Belum matang. Cukup. Nama matang bang. Enak gak? Enak. Ini susah. Nih udah tau tadi. Nah, ya putih wak. Au, anjay, mantap. Lengkuas. Gitu sih. Laja. Laja. Lah, benar. Ya, susah lagi. Kenapa kita pakai sumpit? Karena kita enggak pakai sendok, enggak bawa sendok ya. Oh, pohon pakunya enggak enak ya. Asam mana? Enggak kayak ini. Kalau ada buaya, ambil. Mantap bu. Nah iya iya. Nah, ada juara. Juara iya iya. Anunya. Paha ayam. Agak. Pegang. Nih, jago cabai. Ini rasa perpakis itu mirip dengan malu. Tonton, jadi pakainya juga pedas ya. Cabainya? Kangen sih. Rasanya manis nih cabenya manis. Kalau cabenya manis. Tapi kalau cengkeh enggak. Nah, dia pada sebut. Ini yang disebut bonteng leuweung itu. Mantap.
Nikmat. Oke, tonton. Ini kayaknya ini cuacanya udah mulai mendung nih. Oh, Rifian oi. Oke, jadi videonya cukup sampai di sini. Besok kita lanjut lagi ya. Dadah. Oke, salam satu hobi. Mantap jiwa. Sip, lihat, Bos. Mangen nih. Oke, guys. Mau silang mau. Ini barang ini lah. Sok. Sok. Sok, guys. Nah, teman-teman, cobaan kan datanya enak. Enak nih, sudah langsung seruput. Seruput? Seruput dong. Anjir, gila. Wih. Mantap. Kami sekan, wih, anjir. Sekan, teman-teman. Nah, teman-teman, sampai di sini, olahan kali ini. Nantikan terus olahan yang selanjutnya, teman-teman. Meluncur.